masih ada lagi video-video yang makin baru kesini, tapi ini dulu kita bahas. Ya, silakan Abi. Itu lingkaran setan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami suguhkan cuplikan momen Bang Zuma ngakak. Di video ini Saifuddin bersama Kroco-Kroco disikat abis dengan video reaksen Bang Zuma. Din Din Udin, uwalah, Udin nih ada pendeta, uhu, ehe, wawaw ke anak kecil. Jangan-jangan Udin juga sama seperti pendeta yang satu ini. Luar biasa, monggo simak Din, ada pendeta modus kencingin jemaat. Abi menjelaskan secara global ya mengenai Indonesia 79 tahun merdeka, tetapi sebenarnya kualitas pendidikan masih sangat rendah. Oke, ya saya bukan setuju tidak setuju di sini. Bagi saya seorang moderator ya ikuti saja. Nah, poin yang ingin saya tanyakan kepada Abi bertalian dengan pendidikan Indonesia, ya orang isi alam itu ya orang Muslim lah. Orang Muslim itu besar sekali jumlahnya di Indonesia. Makanya dikatakan negara terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Berarti, ya, apa korelasinya? Tadi kan ada pertanyaan Abi. Apa korelasinya? Berarti pendidikan di pesantren itu sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi kemajuan bangsa. Nah, yang menjadi hal yang ironis bagi saya, ya kasihan gitu loh. Nggak tahu apa penyebabnya. Ya Abi bisa jelaskan. Santriwati dicabuli lagi. Iya. Berulang lagi. Ibarat sebuah lagu, Bi. Luka di atas luka. Luka lama belum sembuh, sudah luka kembali. Coba Bi melihat ini. Ah, ini dia. Nah, ini Bi, ini video saya video ini menurut saya sudah tergolong lama. Masih ada lagi video-video yang makin baru ke sini. Tapi ini dulu kita bahas. Karena enak, Paman. Sensitif untuk kamu. Tadi kamu juga bilang kamu nangis. Enak, Paman. Cuma aku takut soalnya di situ aku posisi kan dibantu sama gereja. Kalau aku bilang, Papa itu orangnya emosian. Pasti nanti mereka jadi berantem. Takutnya ke situ. Mungkin juga nanti ada mungkin hantam-hantaman juga bisa. Jadinya aku juga mikir, nanti sekolah aku gimana, adik-adik aku juga gak bisa makan, gak bisa sekolah gitu kan. Aku pikirannya ke situ, jadi aku gak ngadu, aku milih. Nah, paya ini teman, paya ini, paya ini, paya, paya ini, paya. Kalau menang tuh ceritain aja gak apa-apa. Paya ini. Serem lah itu. Apa serem. Itu di kolam renang. Kolam renang, serem. Ya, yang itu setelah kejadian semua itu kan berlanjut terus tuh, gak di kantor. Nggak di satu tempat doang, sebenarnya bukan di Blitar doang. Okay. Masih banyak beberapa tempat. Oh, Mama. Seperti Sarangan, Magetan. Pernah di Wonogiri juga. Oh, Wonogiri juga. Asik. Ngapain? Biasanya kita nganter, Papa itu nganter dia khotbah. Oh, khotbah. Cici, khotbah. Jalan-jalan gitu. Khotbah nih. Nah, ya udah dari situ awal mula kejadian itu kejailannya ke aku doang. Satu tahun itu ke aku doang, satu tahun setengah. Satu tahun setengah. Mereka adik-adik aku juga kena tiba-tiba. Oh, adik-adiknya juga. Hurra. Masih ada lagi video-video yang makin baru ke sini, tapi ini dulu kita bahas. Ya, silakan, Abi. Itu lingkaran setan ya. Hurra. Satu tahun dia kenanya. Oke, diapain? Diapain sama, lagi? Sama seperti kayak di kolam renang. Iya. Oh, Mama udah mandi itu loh. Oh, iya, yang mandi. Yang mandi itu juga pernah kayak kita renang. Terus? Renang itu kita mandi. Mandi itu kan kita posisi anak-anak nggak bawa sabun, sampo, sembun. Ini yang lucu nih, teman-teman. Iya. Ini yang lucu nih, lucu. Kita. Sampo sabun itu nanti dia pakai duluan nih, terus nanti kita pakai juga di kamar mandi yang beda. Tapi ini enggak, jadi satu kamar mandi. Oh, Mama. Oke. Awalnya di pancuran luar, jadi di pancuran di luar itu, jadi orang lain kan melihat nih kita lagi belas. Iya. Terus enggak lama, alasannya pancurannya sih diperbaikin, rusak gitu. Oh, lalai. Dalam kamar mandi. Oh, Mama. Kita nggak ikut, nanti nggak diajak renang lagi. Iya. Depan. Tapi kan ada kamar mandi cowok-cewek kan? Jadi kamar mandi... Enggak, itu campur. Oh, campur. Maksudnya beda. Nggak ada cowok-cewek. Oke. Terbuka umum gitu. Dan di dalam sana? Ada aku, ada adik aku sama ada, dia. Ada Rekudus juga. Iya. Terus? Mati nih, Jack. Aku...
pakai baju kelas 11, tapi dia tiba-tiba tuh pernah ngomong, ngapain sih kayak sama siapa aja gitu kan, orang maksud udah lo? Biasa lihat gitu, dia bilangnya gitu. Maksud terus lo? Akhirnya mau gak mau juga aku bilasnya lepas baju semua. Oh mama, lepas baju! Masih ada lagi video-video yang makin baru kesini, tapi ini dulu kita bahas. Ya, silakan Adi. Itu lingkaran setan ya. Mama, lepas baju. Itu berapa ya? Gosokin tiba-tiba tuh gosok-gosokin badannya adik aku. Oh. Yang aku yang paling kecil, yang anak gitu kan aku. Oh. Tapi yang lain juga iya. Gosokin dari punggung sampai pantat. Terus kadang tuh kalau misalnya gosokin pantatnya ditepuk sama. Oh mama. Tepuk pantat. Aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Ya, silakan Adi. Itu lingkaran setan ya. Tepuk sama dia terus. Oh mama. Tangannya tuh sampai nyogrok ke dalam gitu. Apanya itu? Apanya? Apanya? Aku sampai pernah. Aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Oh. Please my boy. Oh no. No. Oh yeah. Waduh. Ada yang dikencingin. No please. Di please. Dia. Ini kejadiannya di kan di hari yang pertama aku mau nangis kan di hari yang juga mau tertawa. Makanya aku nolak kak. Gila, pendeta kencingin orang. Aduh, gila sih. Pendeta kencingin jemaat, bro. Mas, astagfirullahaladzim. Aku diancam sama dia juga. Oh, ancam, diancam. Jadi aku ya udahlah terpaksa ikut. Katanya kalau misalnya kamu kalau misalnya nggak ikut tenang udah nggak usah siap ikut tenang sekalian sama sekali. Oh mama, disuruh kencing berjamaah. Itu tuh memang nggak bisa lurus gitu kan. Aduh, parah ini. Harus sama tulang-tulang aku. Jadi aku tetap. Oh tulang-tulang. Dan tapi apa yang dilakukan kamu itu buat kamu nggak nyaman. Iya. Panas ya. Panas. Dengan papa? Dengan orang lain di tempat kamu? Lanjut apa lagi? Pernah langsung kan itu modus ya kalau saya ngomong ya. Dokter Richard juga ini kepo kali ini. Kepo kali, kepo kali, kepo kali. Lebih dari sana dia masih mencoba mohon maaf ngajakin kayak gitu punya berhubungan dengan dia atau aduh kepo kali ini orang. Aku cuma di situ doang kalau yang dia ngajakin pas awal-awal aku pijil dia. Iya pijil. Terus bermula ya dia terus jahilin aku gitu terus sampai kapan ya kalau nggak salah iya itu pas doa malam. Jadi di gereja. Doa malam, doa malam, doa malam. Halo muda, doa malam, tikam pantat. Kalau doa malam itu setiap hari 10 dan 10 doa malam di kempantat. Ya kak ya, HP dibatasin karena bisa tidur kan, yaudahlah nyala-nyala. Pusing aku. Depan nih doa nih sama aku. Ya, sama yang doa itu doa, mereka doa mereka penyembahan, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis. 30 menit dari itu, aku dengar dari luar, dari luar kamar. Nah, seru ini, seru, seru ini, seru, seru. Aku kan takut nih ya. Nah, kayak film Angling Dharma. Pura-pura tidur. Nah. Tapi aku taruh, aku pura-pura tidur dan itu kamarnya posisi gelap. Adik-adik aku udah tidur. Nah. Kasur kita tingkat 2. Nah. Aku sama yang nomor 3 di bawah, yang nomor 4 sama nomor 2 di atas. Tiba-tiba dia ada masuk. Dia ada masuk. Ah, masuk, masuk. Aku cuma ngecek doang kan. Ah, ya, masuk. Anak udah tidur apa belum kan? Takutnya belum tidur nanti besok istilahnya bangkong, enggak bisa bangun pagi. Masuk, gitu. Masuk. Tiba-tiba tuh berdiri agak lama gitu, berdiri agak lama. Ya, terus dia duduk, enggak berselang dari lama duduk.
nggak tahu dia nengok-nengok doang gitu. Terus habis itu dia tiba-tiba meraba payudara aku. Oh gol, oh mama, oh yeah, keren keren, masya Allah. Menrasai. Gak bisa, gak ada kekuatan di situ. Aku kayak, kok selama ini berarti gini ya? Apa dia doa atau kok nyolong-nyolong gitu kayak gitu ke aku? Terus tiba-tiba juga gak lama dari pegang-pegang payudara aku tuh celana aku dibuka, Kak. What shit? Alkitab aku. Atau mencoba memasukkan. Ibu jadi kaki. Dia gosokin tangannya tuh kalau kita. Oh my god! Tapi nggak lama dari itu juga dia pergi sendiri gitu, dia keluar dari kamar. Jadi aku sebelum mau pindah posisi itu dia udah keluar. Dan reaksi kamu tetap pura-pura tidur? Iya, nangis. Karena kamu... Oh my god, pura-pura tidur dia. Oh no, oh no. Temija. Ini kronologis dibuat oleh pendeta. Pendeta tersebut yang buatnya. Oke, berarti beliau sudah mengakui juga. Iya, dia sakit, istirahat dulu. Masih ada lagi video-video yang makin baru ke sini, tapi ini dulu kita bahas. Iya. Silakan, Adi. Itu lingkaran setan. Demikian sahabat yang bisa kami suguhkan spesial buat Udin. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.